Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan, hormati hadirat-Nya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan kita datang dengan rasa ucapan syukur yang berlimpah atas kebaikan Tuhan dalam seminggu ini. Terpujilah nama Tuhan, mari saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Dan katakan sebelah kanan kirimu, engkau umat berkemenangan. Amin, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 12 ayat yang kelima sampai ke-6. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang. 3, 2, 1. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai bagi Raja kemuliaan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Kemuliaanmu atas seluruh bumi, memenuhi seluruh bumi Tuhan. Dan kami mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai korban yang harum di hadapanmu Tuhan, yang berkenan di hadapanmu. Inilah penyembahan kami, pujian kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Kami memujimu. Mari umat tebusannya
glory to God in the highest. For your great and matchless name. Heavenly King, Lamb of God.
sorak-soraklah demi nama Tuhan kita Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Hai umat berkemenangan, bersuka cita lah. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Hey. Dengan bernyanyi kesukaan Tuhan, umat tebusan masuk Sion, kesukaan
dan hormat kita. Kita naikkan syukur di depan Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, mungkin tidak banyak daripada warga kerajaan tahu nama Tuhan Yesus adalah the Lord of the Breakthrough, ya, Tuhan yang menerobos. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4, selama 4 abad, 400 tahun, tidak ada seorang pun orang Yahudi
yang pernah melintasi daerah Samaria. Mereka begitu resist. Mereka merasa dirinya paling hebat. Sampai Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Orang lain akan menyeberang sungai Yordan dan melewati itu. Mungkin ada daerah-daerah seperti itu dalam hidup Anda yang harus Anda terobos untuk menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang kita tahu dengan fase 4. Sudah 5 kali menikah dan yang ke-6 ya sudah harus diskon dan pisah-pisahan. Dia dengan suami orang yang sekarang pun bukan suamimu. Karunia Roh bekerja pada Kristus. Dan yang menarik sekali, bagaimana dampaknya adalah begitu luar biasa. Sementara murid-murid mencari makanan, yang mereka cari cuma apa yang untuk jasmani, Yesus melihat makanan yang lebih hebat. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang saya cari dalam hidup saya, mencari kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan wanita ini ketika dia mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Orang Samaria cuma mempercayai 5 kitab yang pertama. Dan mereka tidak ada keterangan daripada Nabi Yesaya, Yeremia dan yang lain. Tetapi dia berkata pada orang-orang yang ada di kota itu, yang di kota Samaria, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi dia belum yakin sepenuhnya. Sama ketika kita baru bertobat ataupun kita masih bayi rohani, kita belum benar-benar yakin sepenuhnya. Tetapi perkataannya itu benar-benar menggoncangkan kota itu. Dan firman Allah berkata, begitu banyak orang yang berpakaian putih-putih, orang Samaria begitu ya, dan turbannya itu ada merahnya begitu, mereka datang pada Kristus dan menerima Kristus. Dan mereka berkata bahwa bukan karena perkataan wanita itu, tapi kami sekarang telah mendengar dan betul-betul yakin bahwa engkau adalah Mesias, Putra Allah yang kami tunggu-tunggu. Selain kasih Tuhan, kita belajar kehidupan wanita ini. Dalam sejarah gereja dan sampai hari ini diperingati setiap 26 Februari, 26 atau 28 Februari setiap tahun oleh gereja-gereja ortodoks. Wanita Samaria ini yang dulu hidupnya gak karu-karuan, yang mungkin jadi cemoohan orang seluruh kota. Namanya adalah Potini dan dia diakui sebagai seorang martir bernama Santa Potini. Saya akan bicara nanti dalam selanjutnya tentang apa dampak yang luar biasa. Bukan cuma kotanya dipengaruhi, bukan cuma teman-temannya, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika saya melayani Tuhan yang pertama, saya injili ya keluarga saya sendiri, kemudian teman-teman, kemudian Tuhan memperluas dan makin memperluas saudaraku. From Yudea, Samaria, Yerusalem first, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saudaraku, Rock Ministry sudah sampai ke Merauke ya. Saya pergi ke Merauke Selatan bahkan ya. Kita melihat bagaimana, apakah itu ujung bumi? Tuhan bilang belum, masih ada lagi. Atas Rock Ministry akan dipercayakan Pacific, saudaraku, Pacific Rim. Saya tidak pernah bisa bayangkan, saya belum pernah pergi ke Fiji, saya belum pernah pergi ke Kiribati Island. Tetapi Tuhan berkata, the steps of a good man shall be ordered by the Lord. Karena itu kita mau belajar, Kristus adalah penerobos, sang penerobos itu. Dan wanita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mau ketemu orang, dia berhadapan dengan mereka dan berkata, dia memberitahu segala sesuatu yang kulakukan. Mungkinkah dia itu Kristus? Bayangkan, mungkin kau sedang tidak tahu banyak, tetapi ketika engkau melangkah, maka keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga, kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu.
firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapa-Nya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita, kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Dari tempat ini Tuhan terdengar pujian. Masyurkan nama Yesus Raja. Engkau yang mulia Tuhan. Haleluya. Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor and praise.
silakan duduk saudara. Nanti pada waktu kita nyanyi rame-rame semua teriak. Oh, yang bisa bersiul-bersiul coba kita latih dulu. 1, 2, 3. Rame-rame. Lemes. Sakit pinggang ya. 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya. Kerajaan Allah adalah soal apa? Kebenaran. Damai sejahtera dan Roh Kudus. Bukan soal makanan dan minuman. Amen. Bukan soal peraturan agama. Jadi kalau ada orang yang saya hormati berkata karismatik itu Kristen palsu. Ya. Bapak tersinggung, enggak. Gerakan karismatik itu tahun 60-an sudah lewat, saudaraku. Sekarang zamannya kerajaan Allah ditegakkan di bumi. Amen. Gerakan karismatik itu orang Katolik dan orang Protestan dipenuhi Roh Kudus. Nah, pemimpin kita di sini, ini ibu ini Katolik, ibu ini Protestan, dipenuhi Roh Kudus dan mereka diusir dari gerejanya karena penuh Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudaraku, jadi kalau ada orang ngatain suruh tenang aja, ya. Kita melihat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan Yesaya pasal 32, a king shall reign with righteousness. Kerajaan Allah itu dasarnya kebenaran dan keadilan. Jangan dibalik, kebenaran dulu baru ada damai sejahtera. Dan setelah damai sejahtera ada sukacita. Nanti pada waktu nyanyi, rame, coba latihan lagi. 1, 2, 3. Rame, rame. Kecil. Waktu sukacita itu gil. Bukan gila ya. Jadi ada dua golongan orang, ada gila, ada gil. Gil itu begini. Sukacita sambil, bukan ke kiri, ke kiri. Ini lebih sukacita. Ketika Yesus mendengar murid-murid mengusir roh jahat dan mereka bersukacita, Yesus lebih bersukacita. Ketika saudara dipulihkan, ketika saudara diberkati, Tuhan lebih bersukacita. Oh, dia bersukacita bersama umatnya. A king shall reign in righteousness. Dan para pemimpin akan memimpin dengan keadilan. Apa produk gereja? Oh, produk gereja kita penyanyi. Karaoke juga ada. Produknya adalah kingdom leaders. Model kayak Ibu Leni ini loh. Kingdom leaders, saudaraku. Orang lain dipikir, dia punya villa di Umalas. Dijual untuk melayani Buru, Seram, Aceh. Itu baru betul, saudaraku. Invest in people. Saudara, saya tadi waktu bicara tentang Filipus dibawa ke jalur Gaza. Ini lebih serem, saudara. Orang Jerman tuh sama dengan orang Belanda sangat pembersih. Sangat pembersih. Dan dia adalah professional nurse. Bayangkan. Bidan ya. Oh, kalau gitu kita sama, Ibu. Kita bidan juga. Ah, ya oke. Okay. Bayangkan, saudaraku, dia tinggal di tempat yang begitu kotor. Saya sering pelayanan ke sana, nanti saya cerita ada kenangan di situ. Tapi apa tanda pemimpin yang ada dalam kerajaan itu? Di dunia ini cuma ada dua kerajaan. Kerajaan gelap, kerajaan terang. Kerajaan Allah dan kerajaan setan, saudaraku. Pertanyaannya, saudara ada di mana? Pertanyaannya, kita warga negara mana? Ketika saudara dilahirkan baru, itu adalah proses kewarganegaraan. Amin. Tahun 95 Leni Jati Jok menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan karena itu menerima kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tidak banyak orang punya villa pribadi di Bali waktu itu. Ini salah satunya. Saudara yang kasih Tuhan, tandanya pertama adalah tempat perlindungan. Kata tempat perlindungan. Ada satu lagu, kalau saya ngalami ketakutan, this is my song. You are my hiding place. Amin. Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi setiap pemimpin harusnya menjadi tempat perlindungan dari angin ribut. Tempat perlindungan, saudaraku, daripada terik matahari, saudaraku. Kita baca yang ayat kedua, saudara ya. Lanjutkan. Mereka masing-masing tempat perteduhan. Amin.
Kenapa saya memilih Vivi Sarah ini? Saya ini dulu pemarah, saudara. Ya, sampai waktu kecil saya dipanggil adik-adik saya, keluarga saya, enggak ada yang mau main dengan saya dipanggil si gila. Karena suka marah, saudaraku. Apa tanda orang gila? Suka marah, saudara ya. Tetapi kalau ketemu dia ini, bisa tenang, teduh. Sekarang saya baru ngerti, ada Yesus. Saya dulu ada setannya, saudaraku ya. Dan seperti aliran air di tempat kering. Seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Tahun 1986 pertama kali saya pergi ke Israel. Dan dikelilingkan timur ke barat, utara ke selatan. Selatan itu paling ujung kota Eilat. Melewati padang belantara. Dan di situ ada batu yang besar ya saudaraku. Dan di situ ada seperti tebing begitu. Kira-kira tingginya dua kalinya ini. 15 meter kurang lebih. Saya coba saudaraku mendekati tempat itu dan lihat ke bawah. Di bawah ada kafilah. Onta dan orang yang berlindung di bawah batu yang besar itu. Jesus juga disebut the rock. Amen. That rock that follow us. Saudaraku, seorang pemimpin akan membuat teduh orang lain. Dan seperti aliran sungai di padang belantara. Saya mau tanya, saudara berada di mana hari ini? Oh, saya ini berada di tempat gersang. Ada kabar baik buat saudara. Dapatkan seorang pemimpin, pembina rohani yang ada Roh Kudus di dalamnya, yang akan membawa sukacita, akan membawa kehidupan Kristus pada saudara. Tetapi kuncinya adalah kebenaran dan keadilan. Katakan kebenaran dan keadilan. Righteousness and justice. Saudara, di dunia ini gak ada justice, gak ada. Ya, ada orang tanya saya, kok anu ya Pak ya? Kok enggak fair ya, kok bocengli katanya. Ngerti bocengli? Enggak ada cenglinya, enggak ada fairnessnya, enggak ada keadilan. Saya bilang, cengli udah pindah ke Cina sana. Tinggal di sini, familinya namanya bocengli. Ya, yang tersenyum cuma yang ngerti. Ini Pak Setiawan ini. Nah saudaraku, itulah produk gereja. Saudara, itulah produk kerajaan Allah. Sebab satu kerajaan yang isinya putra-putri raja cuma kerajaan Allah. Amen. Berapa banyak di sini prince and princess of the kingdom of God? Angkat tangan. Saudara tidak akan lihat di toilet male and female. Kalau male and female kan jiraf, badak, terenggiling gitu kan, ular ya kan. Tetapi ini ada prince and princess of the kingdom of God. Dan saudaraku, setiap pemimpin itu tempat perlindungan. Satu kali ada orang disasarkan ke rumah saya. Ada seorang nona cantik dari Australia. Ya, dikejar mau dibunuh oleh pacarnya. Pacarnya banyak. Jadi sekaligus dia pacaran beberapa orang gitu. Lalu saudaraku, dia dikejar kemana saja. Lalu dia pergi kemana? Ke rumahnya pendeta. Sampai di sini saya bilang, lu mau selamat, cuma satu caranya, bertobat. Serahkan dirimu pada Tuhan Yesus, dan kamu akan selamat. Ya mungkin sudah kepepet, bahkan kevivid saudaraku. Oke, pastor. Lalu besoknya saya baptis saudaraku. Sekarang bilang, now go back to your country. Kembali ke Australia sana. Saudara, mungkin ada orang-orang di sini yang mungkin sedang dikejar-kejar, enggak tahu. Dikejar rasa bersalah, dikejar hutang, dikejar debt collector. Lu kok tegang semua kalau bicara hutang? Oke, saya mau tanya sekali lagi. Berapa banyak saudara percaya akhir tahun hutangmu lunas? Yang percaya angkat tangan. Nah, yang angkat tangan ini ngaku punya. Jangan pinjol, kamu akan benjol. Is there also pinjol in Dili? No. Waduh, lebih makmur saudara. Nah saudara yang kasih am Tuhan, firman Allah menunjukkan tentang keadaan kehidupan manusia sebelum kenal Tuhan. Sebelum ada dalam kerajaan Allah, yang ada cuma kegelapan, yang ada cuma ketakutan, yang ada cuma kebingungan, yang ada cuma frustrasi. Kita baca kejadian Yesaya 32 ayat 13.
Ayo kita baca 12 mulai. Ratapilah ladangmu yang permai. Dan pohon anggurmu yang berbuah lebat. Ini mungkin bisnis saudara. Ratapilah tanah bangsaku, ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga rumahmu tempat bergirang-girang, kota yang penuh keriaan. Apa yang terjadi di luar Tuhan? Purimu sudah ditinggalkan. Dan keramaian kotamu sudah berubah jadi kesepian. Bukit dan menara sudah jadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi siapa? Keledai hutan itu roh jahat. Keledai dalam Alkitab selalu bicara rebel. Pemberontak. Dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Puri itu isinya keledai dan binatang. How about your life? How about your house, your family? Tetapi ada kabar baik buat kita. Mau tahu kabar baik? Ya, itu kalau di luar rajanya bukan Yesus. Ayat selanjutnya 14. Kita baca sama-sama ayat 15 ya. Ya, 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita. Siapa? Roh dari atas. Maka padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Tuhan taruh kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Bukan di Firdaus ya, ojo ngaco. Di Taman Eden, di bumi. Di sana saudaraku ada buah-buahan, ada air bersih, ada emas, ada batu permata. Kalau orang gak suka kemakmuran terserah lah. Ada emas, batu permata, ada minyak saudaraku. Dan terutama ada putra-putri Allah, Adam dan Hawa. Saudaraku ketika mereka keluar, yang ada semak duri, onak duri. Apa yang saudara alami? Perkataan istrimu mencocok-cocok seperti onak duri. Apalagi perkataan mertuamu. Yang saya ceritakan tuh yang di Dili, yang di sini baik semua. Amin. Haleluya. Satu kali waktu saya periksa lambung saya, dokternya berkata begini, "You know, masalah utama," saya terjemahkan aja, "masalah utama di Singapura ini antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Betul-betul seperti neraka," katanya dokter itu. Lalu dia bilang, "Wada yomu han hao, ibu mertua saya yang sangat baik," katanya. Dia heran, wow, gak pernah terjadi di sini. Why? Sebab kita hidup dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tanggal 3 Agustus yang lalu, saya merayakan ulang tahun mama mertua ke-98. Saya gak panggil beliau mother-in-law. Saya panggil dia mother-in-love. Bahkan mother-in-grace. She love me very much. Amen. Dan apa akibat kebenaran? Kita baca, di padang gurun berlaku keadilan. Di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Perhatikan, pokoknya selalu itu. Kebenaran, keadilan, righteousness, justice, justice, righteousness. Di mana ada kebenaran, baru akan tumbuh shalom. Damai sejahtera, shalom. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa yang gelisah tadi malam gak bisa tidur? Gak usah angkat tangan, bikin malu. Amin. Bikin malu saudaraku. Sebab itu tanda-tanda awal dari ODGJ. Apa itu ODGJ? Apa itu ODGJ? Ayo dong. Orang dengan gangguan jiwa. Itu tanda-tanda awal saudaraku. Tetapi di mana ada kebenaran, akan ada damai sejahtera. Di mana ada keadilan, di situ ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Dan ayat selanjutnya, bangsaku. Oke? Kata sang raja itu, bangsaku. Kalau dalam Alkitab dikatakan my land, itu Israel. Kalau dia berkata my people, dia bilang itu Israel. Dan melalui Yesus Kristus, kita bangsa-bangsa lain menjadi keturunan Abraham. Karena itulah dia menyerahkan dirinya untuk dijadikan korban di atas kayu salib. Itu kematian yang terkutuk, tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Melalui korban Yesus Kristus, kita orang Indonesia dan orang Timor, orang Dili, boleh menjadi warga negara kerajaan Allah. Tepuk tangan, yes! Bangsaku akan diam di tempat damai. Di tempat tinggal tentram, di tempat peristirahatan yang aman.
Salah satu nama dari raja itu, Sar Shalom, the Prince of Peace. Saudara boleh cari toko damai, lengkap damai sejahtera. Mau beli damai 3 kilo, tidak ada saudaraku. 1 gram pun tidak ada. Sebab itu hanya kalau kita dibenarkan oleh Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Dan akibat kebenaran adalah shalom, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Bangsaku akan tinggal di tempat damai. Tempat damai itu seseorang. Bukan sesuatu. Coba, saya dengarkan kesaksian tadi Ibu Leni. Punya villa di Umalas. Ada kolam renangnya. Pastor, nanti baptis di sini saja. Saya ada beberapa kamar. Tamu-tamu hamba Tuhan boleh tinggal sini. Saya dengar suara Tuhan. Dia akan kupakai di bangsa-bangsa. Sedikit kesaksian tentang Leni Jati. Dia ada di cruise yang super-super mewah, orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia tidak lagi pergi ke Monaco, Saint-Tropez, saudaraku Hawaii. Enggak, saudaraku. Itu buat orang kelas menengah. Orang paling kaya perginya kutub utara, kutub selatan. Ngapain lihat pinguin, lihat beruang, saudaraku. Dan itu hari Natal. Hari Natal, saudaraku, pada saat itu mereka sudah sampai di kutub selatan. Dan biasa kapten kapal akan memberikan speech loh ya, bukan khotbah. Dan kemudian ada storm dan gelombangnya tinggi, saudaraku, gelombangnya tinggi. Dan pada saat itu kapten kapal telpon hamba Tuhan ini, Leni, lu ngomong apa lah, terserah lah, kira-kira ngomong Jerman gitulah, saudaraku ya, alles gut begitu kira-kira. Lalu apa terjadi? Leni bicara pada 32 bangsa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Haleluya. Saudara yang kasih am Tuhan. Kalau saya mementingkan diri sendiri. Wah puji Tuhan Bu Leni. Gereja tidak usah bayar hotel. Ada villa pribadi. No. Saya dengar suara Tuhan. Amen. Nah mari kita lihat transformasi kalau Roh Kudus dicurahkan. Yesaya 35. Sebelumnya kita baca dulu Yesaya 32 ayat 8 biar lengkap. Yesaya 32 ayat ke-8. Tetapi orang yang berbudi luhur. Ya, ada sih namanya budiman. Haleluya. Merancang hal yang luhur. Dan ia selalu bertindak demikian. Terjemahan yang kedua. But a generous man. Luhur. Honorable. Saudaraku. Juga generous. But a generous man devises generous things. And by generosity he shall stand. Terjemahan satu lagi. But a person of honor. Perhatikan sini. Luhur, mulia, honor, generous. Has honorable plans in his integrity. Give him security. Apa nilai keluarga kita? Light. Love. Yang kedua. Integrity. Grace. Humility and truth. Tuhan Yesus adalah grace and truth itu sendiri. Grace is a person. And truth is also a person. Karena itu saudaraku, kita bukan mengikut agama. Yesus tidak bawa agama Kristen. Dia adalah raja dan barang siapa menjadi warga negaranya, saudaraku, akan mengalami ini semua. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Salah satu anak saya paling hormat sama saya itu Roni, Pak Roni ya. Pak, permisi Pak. Saya akan pergi ke yaitu suku yang tidak diakui bangsa manapun. Suku yang tinggalnya di atas kapal. Di Kalimantan Utara sana, saudaraku, tidak diterima Filipina, tidak diterima Indonesia, tidak diterima Malaysia. Oh Ron, jadi gini Ron, kamu jangan bicara keselamatan Ron. Bicara kewarganegaraan. Dia nurut saudara. Dia pergi ke atas kapal itu. Ini orang-orang yang stateless. Tidak punya kewarganegaraan. Dan dia berkata begini. Saya mewakili kerajaan saya.
dan kerajaan saya membuka yaitu kewarganegaraan. Kalau engkau mengakui korban sang raja, engkau akan menjadi warga negara kerajaan. Siapa mau? 100% saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Pertanyaannya hari ini buat kita. Are you in the kingdom? If you are in the kingdom, Jesus is your Lord. Jesus is your King. God is your Father. Amen. Pada zaman dulu orang tanya dua pertanyaan kalau ketemu orang. Who is your Lord? Pertama. Kedua, who is your Father? God is our Father. Saya suka ceritakan hal-hal semacam ini saudaraku. Supaya saudara setiap kali bersaksi menularkan damai sejahtera ini saudara ya. Satu kali saudaraku saya ketemu seorang pemuda dalam keadaan saya flu berat. Dan saya bilang sorry saya mau tidur sebentar karena makan obat tuh jadi ngantuk kan. Begitu saya bangun saudara, baru bangun deh. Pemuda di samping saya kira gak tahu siapa karena ngomong Inggris terus saudara. Dia bilang, who are you? Itu pertanyaannya saudaraku. Saya pendeta Arifin dari Denpasar. Enggak saudaraku. Jawaban saya dengan mantap, I'm the son of the most high God. Kalau Lenin ditanya orang, who are you? Where do you come from? I come from heaven. Berapa banyak yang datang dari surga angkat tangan. Amin, saudaraku. Beritahu kiri kanan, I come from heaven. How about you? Lalu kemudian saudaraku, dia katakan, I can feel the power that come out from you. Ada kekuatan yang keluar dari kamu. Saudaraku, saya bilang, I'm the son of the most high God. Dia bertobat terima Tuhan. Ternyata dia itu gay, saudaraku. Tidak kelihatan melambai-lambai nyur di pantai gitu. Tapi dia gay saudaraku. Dan dia bertobat dan dia diselamatkan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Saudara. Mengikut Tuhan itu. Akibatnya akan terjadi. Transformasi. Tadi kan lagunya. Sukacita transformasi. Nah? Sukacita di jalan-jalan. Di rumah-rumah. Ya, men? Di rumahmu. Ada sukacita atau. Perang dunia ketujuh. Tidak usah jawab bikin malu ya. Kalau betul-betul kita dalam kerajaan Allah. Maka kita tinggal di tempat yang tenteram. Amin saudaraku. Haleluya. Ada tarian di jalan-jalan. Itu revival. Berapa banyak saya percaya revival akan terjadi di Indonesia. Dan juga pasti ke Timor Leste. Amin. Len, Januari saya kesana. See you there. Amin. Saya mau beritahu sebagai warga negara kerajaan surga kita banyak hak istimewa saudara. Banyak. Saya mau cerita soalnya musim panjang kan. Betul Pak Jeffrey. Jadi 3 jam lagi. Satu kali saya sedang pelayanan yaitu Kediri, KKR di sana. Besoknya harus di Kupang. Sudah tunggu Pak Nyoman untuk KKR di Kupang. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Tidak ada pesawat. Kalau mau pergi ke Kupang, naik kapal 24 jam. Kalau naik mobil 10-11 jam, betul ya Len? Ya 12 jam. Tinggal pilih 12-24 jam dan saya flu berat. Lalu saudaraku saya berlutut, saya bilang, Bapak, kalau boleh saya minta pesawat. Kalau boleh. Kalau enggak saya naik mobil. Karena saya bertanggung jawab. Besok saya harus sampai Kupang. Kalau 24 jam sudah terlambat. Kalau boleh. Nah, saudara tahu apa yang terjadi. Di dalam kerajaan Allah itu asik saudara. Mendadak manajer merpati. Waktu itu masih ada saudaraku ya. Lari ke depan. Pak, aneh nih Pak. Ada pesawat tanpa jadwal. Dan besok Bapak satu-satunya penumpang. Karena itu saudara tahu saya kata, haleluya. Besok pagi saudara saya ke sana. Tidak ada tukang sapu. Tidak ada security. Anjing pun tidak ada. Dan saya naik pesawat itu. Saya masih dulu saya simpan. Tidak disobek saudaraku. Sebab saya satu-satunya. Iya toh. Di situ ada pilot, co-pilot dan satu pramugara. 3 orang di depan. 4, pramugaranya 2. Lalu saudaraku
ketika saya naik di situ, saya cuma kagum dengan kehebatan Tuhan. I'm a nobody. Tetapi begitu jadi warga negara kerajaan surga, hal-hal seperti ini terjadi. Saudara tahu kursinya saya taruh ke depan, kaki saya naikkan, sorry ya. Dan saya teriak, kamsia Yesus. Iria. Rame. Kok tidak ada yang bersiul ya? Rame. Sukacita. Yeah. Tuhan Yesus is a joyful God. Amen. Kerajaan Allah, the kingdom of God, is a kingdom of joy. The kingdom of peace. The abundant kingdom. Saudaraku, saya masih ingat saudara. Pada saat itu tidak ada yang jemput saya. Sebab tidak terdaftar saudaraku. Haleluya, saya mesti nunggu dijemput Pak Nyoman. Tapi saudaraku, saya tidak pernah lupakan hari itu. Saya cuma ngemis, kalau boleh. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Luar biasa saudaraku. Nah saudara, lanjut sekarang. Kita lihat Yesaya 35. Ingat, ini baru dua pasal. Yesaya itu seperti Alkitab kecil. Alkitab kan 239 dan 27. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27. Total 66 saudaraku. Ada 66 fatsal. Ini Alkitab mini saudara. Yesaya 35. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Lanjut. Seperti bunga mawar yang berbunga lebat. Blossoming. Berbunga-bunga, saudaraku. Berbunga lebat. Bersuka cita. Even we join singing. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. And they will see the glory of our Lord. Pengertian kemuliaan dan semarak. Kanan kemuliaan dan semarak. Glory and beauty. Amen. Kalau istri suka di jamaah Tuhan jadi cantik saudara. Gak percaya? Suami yang marah kayak saya. Jadi hamba Tuhan. Itu Tuhan. Padang kering, padang bunga. Karmel itu Karmel. Karmel itu kebun anggurnya Tuhan. Anggur itu kasih. Anggur itu sukacita. Kalau ada keluarga sini kehabisan anggur, Yesus bisa merubah bukan cuma air jadi anggur. Cuka pun bisa berubah jadi anggur yang paling manis. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebanon itu dari kata Lebana. Lebana B dibaca V, Lebana artinya white. Dulu Lebanon ini saudaraku yang sekarang dijajah Hizbullah adalah negara tercantik di Timur Tengah. Sekarang detail duel saudara. Baru-baru ini 100 fighter jet F-35. Ya! 1000 titik. Apa yang dihancurkan? Persenjataannya dihancurkan semua. Menyedihkan. Tapi ini nama bagus. Kalau ada cari nama buat cucu, Levana bagus. White. Amin. Nah, kemudian firman Tuhan berkata, saudara, pertama Tuhan akan melakukan transformasi dalam hidup kita. Padang gurun, pada belantara bicara hati manusia. Bicara keluarga. Bicara juga mungkin usaha saudara. Sudah tidak lagi berbunga. Tapi Tuhan ada bunga, tapi bunga hutang. Oh Tuhan akan roba. Jadi berbunga dan berbuah lebat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika roh dicurahkan dari atas. Roh itu adalah roh kebenaran. Akan ada damai dan sukacita. His name is Prince of Peace. Di dalam kerajaan Yesus Kristus tidak ada kekurangan, yang ada kelimpahan. Mana ada raja berani berkata, bukan cuma memberi makan siang.
Kalau yang tersinggung ya silakanlah. Tapi dia menjamin, saudaraku, jangan khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, semua itu dicari apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi kamu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Pak, apa itu kerajaan Allah? Pemerintahan Allah. Katakan kerajaan Allah, artinya diperintah oleh Allah sebagai raja. Amin. Pemerintahan Allah, the government of God, who govern our life. Tetapi kemudian, serta kebenarannya. Jangan lupa itu. Baru all these things shall be added unto you. Kalau things gak usah cari ini, kacamata, ini. Termasuk CD. Gak usah khawatir saya, apa yang kamu makan, pakai, gak pernah khawatir. Loh kok diam saudaraku? Ya? Indonesia ini diberkati loh, harga-harga turun. Oh saudara lihat, Amerika inflasi berat, Indonesia deflasi saudaraku. Ada orang-orang benar di tempat ini. Tuhan memberkati umat yang lain, ketularan berkat, tepuk tangan bagi Allah kita. Gak suka, terserah. Lalu kemudian Tuhan janji encouragement. Kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkan lutut yang goyah. Orang lutut goyah ini ketakutan ya. Terus ayat keempat, orang yang tawar hati. Katakan orang tawar hati, kuatkan hatimu, be strong, do not fear. Jangan takut, lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini akan terjadi gereja akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Ini akan terjadi sampai titik komanya. Lalu kemudian mujizat. Ayat kelima. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh melompat seperti rusa dan mulut orang bisu bersorak-sorai. Sebab apa? Mata air memancar di padang gurun, di sungai, di padang belantara. Waduh Pak, hidup saya ini betul-betul penuh onak duri. Gersang. Ada kabar baik buat kita. Ada transformasi dari Tuhan. Amen. Sampai roh dicurahkan dari atas. Maka saudaraku, akan ada kebenaran, akan ada keadilan dan pembalasan dari Allah kita. Kapan tuh ada orang niat jahat kepada saya mau dimasukkan penjara, saudara. Dijelek-jelekkan di sosmed. Saya enggak bela diri. Kenapa? Saya punya pembela. Amin. Saya enggak bela diri kenapa? Saya ini warga negara kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Saudara dihentikan, diperiksa polisi, saudara. Ya. Tapi karena saya dianggap ya tokoh lah di sini, saya enggak usah ke kantor polisi, polisinya datang, saudara. Tapi betul-betul diinterogasi. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Saya dinyatakan tidak bersalah. Bapak harus menuntut kembali. Itu dilakukan semua orang. Maaf Pak, saya bukan semua orang. Amin. Saya ngampuni. Sebab yang balas bukan saya. Yang balas Tuhan. Jangan balas sendiri, amin. Loh kenapa Pak? Semua orang melakukan. Tangan saya kecil Pak. Tangannya Tuhan besar. Loh kok diam? Yang amin itu punya rencana minta balas dendam. Saudara saya percaya, kenapa ada tarian di jalan-jalan? Orang bawa mayat mendadak hidup. Orang sudah siap peti mati, orang kanker sembuh. Akan terjadi bukan lewat saudaraku, orang-orang tertentu apalagi luar negeri. Tidak, hamba-hamba Tuhan, saudara saya adalah hamba-hamba Tuhan. Melalui tangan kita akan ada mujizat, tepuk tangan bagi Allah kita. Ada satu kesaksian istri saya minta saya ceritakan. Karena ini menarik. Karena berhubungan dengan Yesaya 35 ini. Ada orang asal dari Makassar, angkat tangan. Makassar. Masa gak ada ya? Masa satu pun? Sebutir pun gak ada. Ya. Nah, pada waktu itu saya sebagai field representative dari Full Gospel Businessman.
Saya bertugas mendirikan chapter full gospel di Makassar. Dan saya bertemu seseorang yang cinta Tuhan. Saya sebut namanya. David Tampilang. Dia seorang pengusaha yang agen kabel Supreme yang bagus itu. Dan istrinya adalah seorang dokter, namanya Ibu Elisa. Dan dosen di Unhas, Hasanuddin. Tetapi saya belum begitu mengenal saudara kita ini karena belum pernah diajak ke rumahnya. Lalu teman-teman itu mengajak saya ke rumahnya. Begitu masuk ruang tamu, baunya pesing sekali saudara. Loh ini rumahnya dokter kok pesing. Sebab di situ ada 3 krib. Yaitu tempat untuk naruh bayi dan anak itu. 3. Putrinya yang kedua namanya Reni, itu tulangnya tulang rawan. Dada tulang keras saudara. Coba pegang telinga saudara kayak gini. Kayak gini. Ya, coba belakangnya. Pegang yang belakang. Keras atau empuk? Keras, karena itu kamu keras kepala. Pada waktu sampai di sana saudaraku, Roh Kudus bicara pada saya. Dia berbicara bahwa orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan saya sampaikan pada keluarga ini janji Tuhan buat kalian. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Tidak punya tulang kok melompat. Tetapi mereka tanggapi serius. Ayat ini dicetak, ditaruh di saudaraku, di kalau merias dokter Elisa itu mengucapkan itu. Lalu kemudian di kamar mandi, anak yang paling besar namanya Yohan disuruh mengucapkan itu pada adiknya. Dan mereka ucapkan bersama-sama, Tuhan berjanji orang lumpuh melompat seperti rusa. Sampai di kamar mandi, di dapur. Saudaraku, yang membuat mujizat itu Roh Allah dan firman Allah. Apa yang terjadi? 1 tahun berselang. Lalu saya melihat ada sesuatu yang aneh. 3 teman saya ini yang ngajak saya tadi ke rumah Pak David seperti kasak kusuk dan ada rahasia yang disembunyikan. Pak, ayo ke rumah Pak David. Loh, ayo. Sampai di sana, saudaraku, pertama-tama baunya wangi. Loh, itu cuma pindah-pindah kan anak ini cuma ngompol. Kedua anak itu enggak ada. 3 krip itu juga ngilang. Dalam hati saya, oh sudah bersama Tuhan ya, haleluya, begitu kan. Tapi saya tahu apa yang terjadi. David keluar. Dan dengan hati-hati saya tanya, Pak Reni di mana? Dia gini, Pak, saya tirukan dia wajahnya. Wajahnya itu berseri-seri gini. Oh saya bilang ya sudahlah, bersama Tuhan. Kalau orang meninggal dalam Tuhan itu kan sembuh ya kan. Saya tanya, Pak, maaf ya Pak, Reni di mana? Di atas genteng. So, apa yang terjadi? Mendadak anak yang lumpuh itu keluar, melompat dari krib itu, jalan, lari, bahkan suka naik genteng. Perempuan loh, umur 3 atau 4 tahun. Itulah Allah kita, tepuk tangan bagi Allah kita. Dan saya mau beritahu, hal semacam begitu akan biasa. Naturally supernatural. Dari situ Bapak David dan Ibu Elisa menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Pak David sudah bersama Tuhan, tapi Ibu Elisa masih ada. Melayani Tuhan. Soalnya tidak perlu lihat mujizat. Percaya saja janjinya. Karena seperti Ibu Leni dia bilang, Tuhan tidak bisa berdusta. Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Jadi pertama-tama kehidupanmu akan dirubah jadi kebun buah-buahan. Akan ada mujizat yang lemah, yang takut, yang tawar hati. Akan jadi strong, yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Let the weak say, I'm a warrior. Terjemahan yang betul, geber. I'm a warrior. Lanjut. Dan Tuhan tunjukkan jalannya. Ini, tanah pasir yang hangat jadi kolam. Tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Tebu itu manis, pandan itu wangi ya. Amen. Hidupmu akan jadi seperti itu.
Semua onak duri, semak duri diganti tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, disebutkan jalan apa? Jalan kudus, yang sebutkan yang keras, jalan kudus. The King is the Holy One of Israel. Yesus masuk sinagog, rumah sembahyang di Kapernaum. I know who you are. Katanya setan, jangan bilang mirip. You are the Holy One of God. Saudara, kalau orang menerima Roh Kudus itu roh kekudusan. The Holy Spirit is the Spirit of holiness. The Holy Spirit is the Spirit of righteousness. Amen. Haleluya. Sebab raja juga hakim. Saudara, baru-baru ini bikin malu ini. Ada orang bos bunuh pacarnya di Surabaya. Dibebaskan. Ya memang ditindak. Majelis hakim yang tiga itu diskors. Dipecat. Jadi hakim, saudara. Kalau ada hakim jaksa di sini, tanggung jawab ya sama Tuhan. Sebab hakim kan dipanggil yang mulia. Perhatikan saudaraku. Di situ jalan raya dan orang tidak tahir. Saudara, kita dibersihkan oleh darah Yesus. Perjanjian lama dosa cuma ditutupi. Tapi perjanjian baru dibersihkan sama sekali. Sejauh timur dari barat. Saudara, dijauhkannya segala kesalahan kita. Tidak diperhitungkan kesalahan kita. Dibuangnya jauh-jauh ke dalam tubir laut. Wow. Dan orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Saudara, orang tidak perlu berpendidikan tinggi. Ikut Tuhan, yang penting percaya. Amen. Saya ketemu Tuhan pakai orang-orang sederhana. Ini timnya Ibu Christine ini, ada seorang namanya Mama Pau. Mama Pau ini asal dari Kupang, saudara. Dan buta huruf. Tapi aneh, dia bisa baca Alkitab. Nah ini ajaib, saudaraku. Orang paling pandai di Surabaya, seorang profesor, bertobat lewat mama yang buta huruf ini. Saya mau beritahu saudara, itulah keajaiban daripada Roh Kudus. Yes! Seringkali Roh Kudus kan bekerja gitu. Saya bisa tahu nama orang sebelum berkenalan. Rumahnya apa, kerjanya apa. Supaya orang itu tahu bahwa ada Roh Allah dalam kita. Amen. Tapi jalan itu, saudaraku, bukan jalan jalan kesuksesan, tapi jalan kekudusan. Tujuan hidup saudara bukan kebahagiaan. I deserve to be happy. Ada seseorang menceraikan istrinya, menikah dengan wanita yang separuh usia istrinya. Saya pernah dengar suara guyon-guyon, ada orang bilang, kamu tahun ini umur gocap ya, umur 50 ya. Lu kenapa? Mau dibeliin mobil baru? Bukan, mau tak ganti dua yang jigoan. Yang 25-an katanya. Itulah orang dunia, saudara. Tetapi firman Allah berkata orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Lalu lanjutnya, saudaraku. Di situ tidak akan ada singa. Singa 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7 menggambarkan juga ayat 8 ya, itu menggambarkan kuasa gelap. Binatang buas tidak akan menjalannya kuasa gelap dan tidak akan terdapat sana. Orang yang diselamatkan berjalan di situ. Ramai-ramai. Sukacita. Latihan dulu pakai badi, pakai badi. Saya tutup dengan ayat ini ya. Ini ayat yang kita nyanyikan. Therefore the redeem of the Lord. Siapa di sini sudah tebus Tuhan? Angkat tangan. Amin. The redeem yang dibebaskan, dimerdekakan, ransom. Ransom itu dibayar dengan uang tebusan. And come to Zion with singing, with everlasting joy on their head. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing. Dan frustrasi diganti prestasi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hampir 1 tahun. Orang-orang yang ditawan. Dan orang Israel berkata, Am Israel Chai. Umat Israel hidup.
Dan mereka berusaha untuk, mereka tidak berdaya. Sama seperti kita ditawan iblis. Kita tidak berdaya. Sampai ada suara yang membebaskan kita. Dialah Yesus Kristus, pahlawan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Therefore the redeemed of the Lord shall return. And come singing unto Zion. An everlasting joy shall be upon their head. Oh. Therefore the redeemed of the Lord shall return. And come singing unto Zion. An everlasting joy shall be upon their head. Hey, they shall obtain. Ayo, ayo latihan putar. And sorrow and sorrow shall be away. Therefore the redeemed of the Lord shall return. And God will sing it unto Zion. Kesukaan Tuhan umat tebusan masuk Sion, kemuliaan Tuhan di atas kepalanya. Rame-rame, rame-rame, suka cinta dan duka dan keluhkan menjauh dengan menyanyi kesukaan Tuhan. Masuk Sion, kesukaan besar di atas kepalanya. Nah, saya lihat tadi sudah sorak-sorai, tapi belum sukacita. Coba angkat kaki satu, dan satu hitung sampai tiga putar ya. Satu, dua, tiga. Nah, latihan lagi. Satu, dua, tiga. Rame, rame. Kesukaan Tuhan umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepalanya. Kesukaan kekal di atas kepalanya. Kesukaan besar di atas kepalaku. Tinterata. Benar, tidak ada keledai liar, jantan ataupun betina. Keledai itu pemberontak. Kalau didorong dia mundur. Kalau disuruh maju dia mundur. Kalau saudaraku disuruh mundur dia maju. Kalau mau ditunggangi dia guling-guling. Ada yang berkata dengan jujur, itu gua benar itu. Amin. Tidak ada lagi yang ada. Yes Lord. Haleluya. Ibu Leni dan saya ngakulah. Kita dulu keledai itu. Betul ya. Dan juga kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Tetapi saudaraku, yang bisu akan bersaksi bagi nama Tuhan. Yang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan akan ada transformasi pemulihan sepenuhnya. Rame-rame. Suka cinta. Dan duka dan kelukan menjauh. Dengan menyanyi kesukaan Tuhan umat tebusan masuk Sion. Kesukaan besar di atas kepalaku. Haleluya. Kesukaan besar di atas kepalaku. Amen. Kesukaan besar di atas kepalaku.
masih banyak nyanyi di atas kepalanya. Kanto yang diberkati saya, di atas kepalaku. Apa tanda orang dalam kerajaan Allah? Di kepalanya yang dia pikirkan cuma kebaikan, kemurahan, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang wajib untuk dipuji. Pikirkan semuanya itu. Itu pikiran dari warga negara kerajaan Allah. Bagaimana Pak? Bagaimana? Bagaimana? Siapapun presidennya, rajanya adalah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Sekarang persiapkan untuk perjamuan kudus. There's a highway. It was called the highway of holiness. Orang fasik, orang najis, tidak tahir, tidak akan berjalan di atasnya. Because the way is someone. His name is Jesus. I'm the way, the truth, and the life. Nobody, no one, not even one. Bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya menentang faham Tuhan itu universal. Kalau dia pencipta, satu saja pencipta, yes. Tapi kalau semua sama, sorry ye, nehi. Amin. Bapak terlalu fanatik. Apa jalannya cuma Yesus? Yes. Sorry ye, only one. And only one. Haleluya. Blessed is his holy name. Sudah ambil? Coba lihat ini. He is holy. We are not. So as for his holiness. He is righteous. We are not. He is perfect. We are not. Angkat. Supaya kita dapat bagian. Dalam kesucian, kebenaran, keadilannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang kau sudah lakukan. Hari ini kami mendengar Lenny yang tidak punya tujuan hidup menjadi seorang hamba Tuhan. Mengelilingi kota Dili, mengelilingi Timor Leste. Itulah destiny yang Tuhan tentukan buat dia. Dan setiap daripada kami warga negara kerajaan Allah, kami tinggal di tempat tenteram. Engkaulah sukacita, damai sejahtera dan kebenaran kami. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Sampai nanti kita makan di kerajaannya. Seorang pemimpin yang menjadi perteduhan. Dari angin ribut, dia bukan pemarah, tetapi peramah. Look at me, saya dulu dipanggil si gila, saudara. Karena sukanya marah. Oh, kalau saya pulang pembantu saya bisa terkencing-kencing, saudara. Kalau saya datang ke proyek, semua bilang si gila datang lagi. Tapi hari ini dengan anugerah Tuhan, I am what I am by His grace. Angkat saudaraku cawan anugerah ini. Murabaka nikarahoni sikalahaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami berjalan di rilmu. Rilnya Tuhan sempit. Yang kiri kebenaran, yang kanan keadilan. Righteousness and justice. Kata righteousness and justice. Kebenaran dan keadilan. Jalannya tidak lebar, jalannya sempit sekali. Tolong kami dengan anugerahmu. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Rame-rame. Sekali lagi. Rame-rame. Suka cita. Dan duka. Kesukaan Tuhan umat tebusan masuk Sion. Kesukaan besar di atas kepalanya.
besar, kesukaan akan duduk. Apa tanda orang benar? Tadi dikatakan Yesaya 32:8, generous, murah hati, amin, mudah mengampuni. Lo sudah ngampuni tadi? Kalau sudah ngampuni, saya jamin pepaya berubah jadi semangka. Coba lihat kiri kanan, pepaya atau semangka? Ayo lihat kiri kanan. Haleluya. Katakan, how do I look? Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Ayo, terima berkat Tuhan. Let the grace and the mercy and the shalom of Lord Jesus Christ be upon you. You are the ransom of the Lord. You are the redeem of the Lord. In the name of Jesus, receive His blessing in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah.